Indonesia mendunia. Wah, kalau ngelihat ikan-ikan itu, ikan-ikan hias maksudnya, bawaannya pengen dimilikin semuanya. Semua deh. Tapi nggak dimakan ya. Coba kalau misalnya ingin memakan ya ikan yang satu ini, wah ini enak banget nih. Ikan mas, suka kan? Wah, yuk kita lihat ya seperti apa sih. Ini dia, ikan mas. Asik nih, pagi-pagi udah diajak panen ikan, fams. Pak Surya inilah pemilik tambak ikan air tawar di Desa Situ Udik, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lihat nih, ikannya gede-gede banget ya. Ternyata cara panen ikan mas di sini masih dilakukan secara manual, alias menangkap ikan pakai tangan saja. Seru ya, fams? Apalagi susah-susah gampang nih panen ikan kayak gini, padahal airnya udah tinggal sedikit. Oh ya, ikan mas yang dipanen ini beratnya sekitar 2 kg per ekor loh. Kalau ikan segede gini, enaknya jelas dimakan ya. Buat kalian yang suka daging ikan, wajib banget ngerasain sajian khas Kota Serang, Banten. Ini loh acar ikan mas, nikmatnya dijamin mantul. Namanya juga acar, fams. Maka cita rasanya lengkap, ada asam, manis, dan pedas. Swager banget deh. Meski pakai ikan mas, gak ada aroma amis dan bau lumpur tuh. Duh, jadi makin lahap nih makannya. Dalam pembuatannya, yang jelas ada bumbu khas Nusantara. Nah, bumbu inilah yang sakti melenyapkan bau amis ikan. Adanya tambahan kemiri membuat tekstur kuahnya makin kental. Setelah ikan mas dimarinasi dengan garam, tinggal digoreng sampai kering. Lalu, tuang bumbu di atas ikan. Soal rasa, boleh diadu. Lain daerah, lain lagi masakan dari ikan mas yang satu ini, fams. Dari Lampung, santapan yang satu ini dinamakan gulai taboh iwa mas, fams. Untuk menyantapnya, sajian ini biasa dinikmati bersama-sama. Masyarakat Lampung menyebut tradisi ini dengan mengan bakong. Orang Lampung percaya, menikmati makanan bersama kayak gini dapat mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kasih. Gak heran deh, tradisi ini bisa mewujudkan saudara atau minak muaki tetap hangat dan dekat, fams. Dulu, gulai taboh iwa mas ini dikenal sebagai masakan mewah yang hanya tersaji saat acara besar saja, seperti pernikahan atau nayu, bediom atau pindah rumah, napol alias lahiran, dan lainnya. Oh ya, kebiasaan mengolah ikan mas menjadi lauk pauk tak terlepas dari banyaknya jenis ikan ini di Lampung, fams. Masyarakat Lampung Barat juga biasa membiarkan ikan mas berkembang biak di area persawahan mereka. Fams, masakan ini juga memiliki banyak makna loh. Campuran santan, rempah, dan bumbu menjadi simbol keberagaman bahasa yang ada di Lampung. Sedangkan ikan mas bermakna agar kita bersyukur dengan nikmat kehidupan. Hampir sejumlah wilayah di Sumatera menjadikan santan sebagai sajian sehari-hari yang paling banyak disantap. Dalam bahasa Lampung ada istilah, kukang bangik mengangkik makdok gulai. Artinya, gak nikmat makan kalau gak ada kuah santan. Wah, emang sih. Tapi ingat ya, jangan berlebihan menyantap santannya. Bisa-bisa malah kolesterol yang naik tuh. Ikan mas juga disebut sebagai ikan karper. Itu loh, sejenis ikan air tawar yang memiliki harga ekonomis dan hampir ditemukan di semua daerah. Di Indonesia, ikan mas sudah mulai dibudidayakan sejak tahun 1920-an dan masih banyak dikonsumsi hingga kini. Setelah matang, angkat dan sajikan. Taboh gulai iwa mas siap dinikmati.